Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka. Saya Muhammad Masduki, Ketua Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Provinsi Banten. Dalam kaitannya dengan hari ulang tahun Gerakan Pramuka yang ke-58 ini, kami akan menyampaikan sedikit informasi ataupun penjelasan yang berkaitan dengan kegiatan ulang tahun. Dalam kaitannya dengan perkembangan saat ini, di mana saat ini kondisi kita tidak lepas daripada teknologi. Kalau berbicara teknologi, bila dibandingkan dengan pada kesempatan yang lalu, dan apabila Pramuka hanya mengacu kepada apa yang pernah terjadi atau yang pernah dilakukan pada kesempatan yang lalu, tentunya ini sudah tidak cocok lagi, sudah tidak relevan lagi. Tapi justru Pramuka akan senantiasa fleksibel, mengikuti zaman sepanjang itu sesuai dengan koridor daripada pendidikan itu sendiri. Dan berkait dengan masalah teknologi, di Pramuka itu segala macam kegiatan yang positif yang terkait dengan apapun itu bisa dilakukan di Gerakan Pramuka. Apalagi sekarang sudah banyak terbentuk dengan satuan-satuan karya di mana anak-anak didik kita, penegak dan pandiga itu bisa berkarya atau bisa melakukan kegiatan di dalam satuan karya sesuai dengan minat dan bakatnya. Dia punya minat dan punya bakat, di situ bisa dikembangkan di dalam satuan-satuan karya. Banyak satuan karya yang sekarang ini tumbuh berkembang dengan pesat, antara seperti Satuan Karya Bayangkara, Satuan Karya Wirakartika, kemudian baru-baru ini pun kami di Provinsi Banten sudah membentuk Satuan Karya Anti Narkotika. Banyak lagi satuan-satuan yang lain, ada 12 satuan karya yang ada di Kuartir Daerah Gerakan Pramuka Banten ini. Nah, satuan-satuan karya itulah barangkali untuk bagaimana anak-anak bisa mengenal teknologi sesuai dengan bidangnya masing-masing, termasuk juga yang ada di satuan-satuan karya ini. Banyak diberikan pelatihan-pelatihan yang menyangkut kegiatan-kegiatan yang menyangkut atau yang berkaitan dengan masalah teknologi ini. Sesuai dengan struktur organisasi Gerakan Pramuka, bahwa Gerakan Pramuka ini cukup lengkap, dimulai dari gugus depan, kemudian kuartir-kuartir, kuartir ranting, kuartir cabang, dan kuartir daerah sampai ke kuartir nasional. Nah, sebagai pendamping utama atau pembina utama, pembimbing utama di dalam kuartir ini, itu adalah adanya majelis pembimbing. Di setiap tingkatan, mulai dari gugus depan, ada majelis pembimbing, kemudian di kuartir ranting, di kuartir cabang, dan di kuartir daerah, sampai ke tingkat kuartir nasional pun ada majelis pembimbing. Di tingkat nasional adalah Bapak Presiden, di tingkat daerah itu Bapak Gubernur, dan di tingkat cabang itu Bapak Wali Kota atau Bupati. Kemudian di tingkat kecamatan adalah Camat, dan di gugus depan itu Majelis Pembimbing gugus depan, apakah itu kepala sekolah atau tokoh masyarakat. Disinilah barangkali peran Majelis Pembimbing turut menentukan bagaimana Pramuka itu bisa berkembang. Baik atau tidak baik, di antaranya ini adalah peran majelis pembimbing turut menentukan. Karena sesuai dengan petunjuk daripada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga serta undang-undang Pramuka itu sendiri, bahwa majelis pembimbing itu mempunyai tugas memberikan bimbingan dalam bentuk moral, material, finansial, dan juga bimbingan organisasi, yang pada dasarnya majelis pembimbing ini harus memberikan dukungan yang kuat kepada Gerakan Pramuka melalui tingkatannya masing-masing. Tapi tentunya dukungan ini tidak serta-merta itu atau berharap menggantungkan diri kepada majelis pembimbing, karena Gerakan Pramuka pun sesuai dengan tingkatannya di kuartir-kuartir itu harus berupaya bisa mandiri. Namun pada kenyataannya bahwa sampai sekarang ini unsur pembina inilah yang kami anggap masih sangat kurang. Dimana kalau kita ingin menghasilkan pendidikan yang baik, anak-anak yang baik itu tergantung daripada pendidiknya. Nah, disinilah peran pendidik. Kenapa? Karena
mereka yang ikut bergabung di dalam gerakan pramuka ini adalah semuanya volunteer. Sedangkan seorang anggota pendidik ini ya dengan keterbatasannya itu kadang-kadang masih terkendala oleh fasilitas-fasilitas yang dimiliki sehingga tidak optimal dia melakukan pendidikan-pendidikan. Oleh karena itulah peran majelis pembimbing sangat diperlukan, sangat dibutuhkan guna mensupport para pembina, para pendidik ini agar mereka bisa melaksanakan tugasnya.